Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah selalu memberikan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Santri Mu'alaf Channel akan mempersembahkan ceramah dari guru kita Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nursalim atau lebih yang dikenal dengan Gus Baha. Selamat mendengarkan. Tapi setiap kali ada rombongan saking Sosilah Al-Qarni itu berlaku di sini, Mas. Kalau nak wonten toh sing begini kati sibil Aisyah ini berarti buat Allah. Masih lama lagi ya masih tidak mau ketemu sama Rasulullah. Baik, saya minta disuarakan. Tidak ya Rasul, tidak ya Amirul Mukminin buat disuarakan baik. Tidak, Rasul sampai akhirnya di sini makan di depan muka. Ini saya disuarakan Rasulullah untuk supaya kamu mendoakan saya. Baik, Allah minangit dunia. Rasulullah sudah saya dinamat Berilah saya waktu satu atau dua bulan, mesti ketemu engkau sisinya atau tak ajar engkau. Tidak yang engkau mungkin ini pertemuan saya yang terakhir. Hasil itu pertemuan yang terakhir. Nah, ini yang perlu diketahui dari sisi yang terakhir. Terus, Allah itu jelas-jelas ribanya Allah Ta'ala. Ini yang Quran yang hadis itu disebut di luar itu, teman itu. Allah menggunakan Quran hadis jelas-jelas keapian termasuk rizal dan konsekutnya maksudnya dari si kecil rizki ini tidak iwong Allah jelas-jelas ini Quran hadis nerangakan api-api ibadah itu jelas tapi orang itu nafsu karpe karpe itu ya apa itu keren misalnya kata kiai kalau sudah mencolong kita juga itu ya keren dari sini lemas semua nafsu dari suaraku jadi uang itu tetap gak senang jadi uang apa kok cuma rumah gue real betul paham ya tapi itu gue resistir di keimangan cek ngomak ngamuk apa gue jelas-jelas gue akan hadis luar dua di sini tapi ya itu gak pengen apa sih gue bisa jadi itu nafsu yang gak senang itu ini apa jadi misalnya gue harus disetir apa mau kebunuh kalau si A pulang bersyukur, lomo, bertahun kaji, bertahun umroh. Nah, jadi orang kiri sih ngangin betul, kadang keluar manan, kadang orang. Kadang dipisau uang, kadang utara, apa dipisau bayar, ujar-ujari. Itu tak kalah hati, nampak ilmu ini riba, orang sabar. Mungkin gak jadi buri, ditimbang sih. Ambil tahun kaji, itu kan ada sosok. Tapi itu bentuk bisa, itu pengen apa, itu modern ini. Apalagi kita kepingin sedikit. Akhirnya kan ini resul, dia ridho ke kotor-kotor. Ya pertama ridho sama juga. Berarti malah ini malah melejit. Aja yang tahu, lo mau ridho ke kotor. Nah gue, where ino ridho ke kotor. Lo pengeran stopan kiri ini itu pengeran apa? Ini mau dikulang bisa gitu loh. Nah, ini kenapa ini ketika tanya kenapa engkau tidak tertarik ketemu Umar Kocar Umar itu boleh dicon dengan Mbak Anda ketemu saya hanya tertarik sama Kocar mati ini susu karena apa Allah ketemu Umar itu nuruti nafs berkuti wa Umar itu resit mesti apa yang menurutnya nuruti nafs itu sisi ini kenapa pulang itu kasus kirimnya pun di susu pulang Tuhan hati ini kata mati itu pasti disumirkan susu Tuhan yang terhancurkan. Itu lah kalau kita hanya menginginkan. Dia orang yang dihidupnya itu rasu. Seorang orang alim atas nama alim, dihidup atas nama orang seolah ahli, dan itu rasu. Tapi kadang orang alim harus populer, dan kadang orang seolah itu orang yang tak mati. Bukan yang ini. Seorang dia hampir tak pulang, dia ini wali orang seolah. Tapi seolah itu orang yang tak mati, dia tak mati seolah. Karena keterlehannya mesti ini bersolat suku makmum gak hamis langsung dua makmum jemai makmum sholat oleh bukan kesuaan yang berada ke salih ingat kesuaan yang berada langsung wajibkan yang dikisah ini wah sayang sik dan jangan lupa subscribe share
follow, like, dan komen untuk kemajuan kami Santri Mualaf Channel SMC. Kembali kita ikuti ceramah Gus Baha. Selamat mendengarkan. Sebetulnya Allah nyebut kesalahan itu kan sebagai umur mati ibu. Soleh. Rindu berkodok-kodok. Soleh. Ditepi rezeki mucekak. Ditepi tiga uang. Soleh. Jangan kira lagi yang kaya saya itu sebagai tiga uang. Menuruti nafsu ke tubuh. Diferensi tiga uang harus diisi. Tapi uang tak lambat. Ditepi rezeki dia tiga uang. Jadi ada yang berkodok. Kau uang itu pengen soleh. Ini mau jauh juga. Tiap tahun kaji. Umroh. Penggalan di sermah. Aku tanya ke uang. Kebun tu bersolek dengan ini, tapi dengan menuruti itu tidak ada solek dalam perintah Allah. Nah, dalam konteks ini perintah Allah dari beberapa bentuk. Sama dari dalam semua ulama itu misalnya, orang kita itu ulama, dia istri lima lima orang dan dia istri lima puluh berbagai macam. Ulama yang istri dalam perkara aku lalu kalah kalau beliau. Ini berbicara wali-wali ini. Bisa angkatan yang sendiri bapak itu membutuhkan gue dari jambu jelewet dan orang ini. Lalu jadi orang sama, penyanyi jelewet, ngalim, bagus, sepeda, silap, aku kasih belakangnya, wakil, tapi. Hahaha. 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 Hahaha.
goblok mau ditek gitu. Wah, orang-orang nanti parah jadi di sel ngawon. Dan itu memang tapi itu sudah mengalih menurut sisa ini jadi Saiban Ar-Rohi. Saiban itu orang alun, tukang alun. Menurut itu lama bahwa raja enak di sisa, nah maksud itu enggak bahwa dari mana. Jadi ini nak mama ini mau tahu di sisa kejalanan. Jadi ini dari sini Saiban. Oh, itu anak mana? Ini juga sudah terima. Ini sudah tak ada tangga. Ini sudah tak ada kelebihan bahwa di uang alim, ini berdek dia. Cuma dia itu sendiri. Aku sebetulnya mereka tapi itu orang alim siapa namanya kok menggunakan CLC mereka lagi jadi orang alim Pak, tidak kira aku ditutupi jadi ini penting pengaturan kesalahan-kesalahan itu sisi alami korupsi itu tapi populer, kita cuma di sebelum tapi kita menjelaskan mereka dari sisi-sisi sisi salami dan sisi-sisi sisi-sisi berarti menjelaskan kesalahan berkaitan.